Oh, kita tadi tengah buat apa tu? Tengah praktis tu. Kita tengah lancarkan pergerakan. Itu yang kamu luka hilir tu. Aibon, macam mana? Bahu okey? Belum tergehil lagi? Okay. Nak apa ni? Nak buat apa ni? Sebenarnya nak suruh Aibon nyanyi dan macam ni. Oh, boleh? Jangan. Kita ada ratu. Ui. Nak kena sembah ratu. Jangan suruh Aibon tu. Dahsyat. Kita ratu ada kita, ratu dangdudah. Masih relevan lah saya rasa Kak Lin. Betul lah Kak Lin. Kak Lin tengah sikit Kak Lin. Ambil lighting. Kak, kita duk panggil Ratu Dandu. Aku selesa tak sebenarnya dengan gelaran itu sendiri secara peribadinya? Secara peribadi. Kalau ikutkan kalau kata ratu tu kan. Memang semua nak lah. Bangga kan. Semua nak gelaran. Tu ingat saya ratu cantik. Cantik juga. Kira alhamdulillah lah kira makna itu bukan Kak Lin yang Ya. Media, kan? Jadi peminat. Mereka yang menilai Kak Lin lah. So Kak Lin rasa macam menghargailah apa yang dia okay. Tapi yang penting Kak Lin, saya tak hafal semua lirik lah. Tapi nak nyanyi jugalah semua dengan Kak Lin ada. Ivan nak join tak? Tak apa. Kita okay. Tapi tak apa, kita nak dengar sikit Ivan. Okay. Yang sebut je. Kuku punya. Okay. Sikit je. Emerald, penampil ready ya. Ini saat yang... Sama-sama. Okay, satu, dua, tiga. Kuku punya cinta. Kuku punya rindu. Tengok Ivan. Saya. Ivan dah sikit ada dah. Sikit je dadunya. Itu lagu. Aduh. Terlalu banyak lagu yang kita nak sebut. Lagu Kak Lin. Banyak. Rindu. Asyik. Lagi. Semakin rindu semakin asyik. Yang bulan? Ada bulan cinta. Ada anak dara. Tapi sekarang Kak Lin tak boleh nyanyi lagi anak dara. Sebab maklum lah tak berapa nak dara. Lagu Kak Lin ya dulu 15 tau. Tahun lalu waktu kemunculan pertama dengan lagu Rindu waktu tu. Rindu waktu tu mencetuskan fenomena budak kecil. Betul. Sampaikan yang warga emas pun boleh menyanyikan lagu tu. Memang semua orang tahu lagu tu. Akak, popular. Sampai hari ni kalau saya pergi karaoke walaupun saya tak hafal lirik tapi lirik tu saya hafal. Dangdut Amalina. Dahsyat. Masih menjadi igawan masih semua. Dalam carta. Mungkin masa tu itulah dangdut yang kata orang yang budak-budak. Sebenarnya Kak Lin rasa bangga. Dan rasa betul gembira lah sebab apa peminat-peminat tu sampai sekarang ada. Sebab masa tu dia orang kecil. Bila Kak Lin dah macam ni, dah usia macam ni, dia orang pun dah dewasa. Dah ada yang seangkatan dengan Kak Lin juga. Jadi benda tu tak putus. Masih mengingati lagi. Tentang karier Kak Lin, kita tahu Kak Lin pernah menyepi lepas tu buat kemunculan semula. Sebenarnya ada juga peminat yang nak menyelami Kak Lin. Secara kehidupan Kak Lin sekarang, rutinnya bagaimana selain apa pada ceritanya tu? Cerita dia biasalah kalau ada menyanyi ni. Maknanya kalau dulu 15 tahun yang lepas Kak Lin duduk rumah. Kalau pagi macam ni tak adanya macam ni punya cantik dah. Kira maknanya kita tengah masak nasi goreng gitu untuk anak-anak ya. Jadi maknanya perubahan tu lah, perubahan suasana tu. Jadi Kak Lin melaluinya dengan kita pasrah je lah, lalu je lah sambil mencari rezeki. Tapi masih aktif menyanyi lagi Kak? Memang masih aktif. Maknanya itulah rezeki Kak Lin kan. Jadi itulah mata pencarian Kak Lin. Dan Kak Lin menghargai. Okey Kak Lin, ada perancangan tak lepas ni mungkin nak kembali dengan duet dengan siapa-siapa ke, artis-artis lain ke ataupun bagaimana? Duet. Kalau ikut duet tu sebab nak memang Kak Lin kena mencari pasangan yang betul-betul sesuai dengan suara, dengan lenggok, dengan feel. Tapi ialah dulu masing-masing dah kata orang dah tak ada dalam industri. Jadi memang payah sikitlah. Kalau nak duet pun kena duet dengan budak-budak yang kita ni ada ni. Boleh. Cangkir madu merah ya. Rancangan konsert ke? Mungkin comeback. Belum lagi tapi Kak Lin ni macam rasa macam sedari sikit lah sebab kita macam baru muncul kembali. So cakap Kak Lin macam masih macam mencari rentak balik nak involve dalam dunia yang Kak Lin sekarang ni bukan macam yang dulu. Jadi Kak Lin kena masuk dengan budak-budak muda dengan macam mana nak suasana. Apa pelan-pelan? Ya, tak sabar nak dengar Kak Lin menyanyikan satu lagi lagu. Tapi itulah Kak Lin inspirasi kepada wanita di luar sana. Kak terus tabah tapi terus tetap merendah diri. Sebenarnya Kak Lin memang disayangi oleh peminat. Masih mendapat tempat terubat rindu peminat-peminat hari ini dengan kemunculan Kak Lin. Kami harapkan yang terbaik. Mungkin seperti mana Ivan nyatakan tadi ada konsert comeback.
mungkin bukan kini, satu masa dekat ni. Okey. Selamat.